sejambak kasih seharum kasturi buat para penonton yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buah buat anda yang sudi melapangkan masa. Saya Saudari Nur Syamim Husnia, Dewis on Korazmi, akan menyampaikan kisah tentang Raja Besia. Pada zaman dahulu, negeri Kedah diperintah oleh Raja Bersium. Baginda mempunyai rupa yang garang dan gigi sium. Raja Bersium sangat ditakuti rakyat baginda. Setiap kemahuan Raja Bersium mesti dipenuhi. Jika tidak, pasti ada orang yang menerima hukuman berat. Tiada sesiapa pun yang berani membantah keputusan Raja Bersium. Pada suatu hari, Raja Bersium bersangat lapar. "Aduh, laparnya perutku," kata Raja Bersium. "Cepat masakkan beta makanan," titah Raja Bersium kepada tukang masak. Tukang masak menurut perintah Raja Bersium. Tukang masak pun masak sayur dengan cepat. Tiba-tiba, tukang masak terhiris jarinya sendiri. "Aduh, sakitnya jariku." Darah tukang masak menitis ke dalam sayur bayam. Tanpa berfikir panjang, tukang masak pun memasak dan menghidang kepada Raja Bersium. "Beta tidak pernah makan sayur bayam seenak ini," titah Raja Bersium. Raja Bersium memanggil tukang masak menghadap. "Baginda hendak mengetahui mengapa sayur itu amat sedap." "Mengapakah sayur tadi amat sedap?" tanya Raja Bersium kepada tukang masak. "Tiada apa-apa rencah baharu yang digunakan," jawab tukang masak itu dengan perasaan takut. "Kamu jangan tipu beta," tengking Raja Bersium. Tukang masak berasa sangat takut. Dia pun menceritakan kejadian yang berlaku. "Sayur tuanku bercampur dengan darah patik," kata tukang masak. "Ha ha ha," Raja ketawa besar. "Bagus, bagus. Ambil darah rakyat setiap hari," titah Raja Bersium. Sejak itu, Raja Bersium sanggup membunuh rakyatnya untuk memenuhi seleranya. Pada setiap hari, Raja Bersium makan masakan yang dicampur darah. Akhirnya, siung Raja Bersium bertambah panjang. Baginda menjadi semakin zalim. Raja Bersium tidak mempedulikan pemerintahan negaranya. Baginda teringat akan darah manusia. "Beta ingin lebih banyak darah manusia," titah Raja Bersium kepada pengawal-pengawal baginda. Rakyat berasa takut akan ditangkap dan dibunuh. Pengawal-pengawal raja sangat kejam. Rakyat melarikan diri ke dalam hutan. Satu hari, pengawal-pengawal istana bersidang. "Mari kita tangkap Raja Bersium," kata salah seorang pembesar. Pembesar-pembesar mahu menyelesaikan perkara ini dengan secepat mungkin. Mereka tidak mahu rakyat hidup dalam ketakutan lagi. Keesokan harinya, pembesar-pembesar mengajak rakyat menyerang istana. "Tangkap Raja Bersium," tempik rakyat. "Rakyatku sudah memberontak, lebih baik aku lari sebelum dibunuh," kata Raja Bersium di dalam hati dengan ketakutan. Raja Bersium tidak berani pulang ke istana lagi. Sejak itu, negeri Kedah aman damai. Rakyat hidup dengan gembira tanpa rasa takut lagi. Akhir kata, moral daripada cerita ini ialah kita jangan sesekali bersikap zalim dan pentingkan diri sendiri. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.